Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini, aku akan lanjut membahas Donghua berjudul Bulyang Ren bagian kedua. Sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Di akhir bagian 1 kemarin kita diperlihatkan Lu Youji yang harus tewas karena terkena racun yang diberikan oleh Haibai bersaudara. Cukup beruntung di sini Sing Yun dan juga Lin Suan diselamatkan oleh kakak seperguruan dari Lu Youji, yaitu seseorang bernama Yang Suzi. Sebelum menghela nafas terakhir, Lu Youji berpesan agar Yang Suzi menjaga Lin Suan dan juga Sing Yun serta menjadikan mereka berdua sebagai murid. Lalu bagaimanakah keseruan di episode kali ini? Langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di awal episode diperlihatkan Sing Yun dan juga Lin Suan sudah berada di kediaman dari Yang Suzi. Di sini terlihat Yang Suzi memberikan sebuah kitab kepada dua orang murid barunya untuk dipelajari. Lin Suan merasa senang karena kitab yang diberikan oleh Yang Suzi adalah sebuah keterampilan pedang. Namun reaksinya berbeda ditunjukkan oleh Sing Yun karena dia hanya mendapatkan sebuah kitab kumpulan obat saja. Sing Yun sempat memprotes kenapa dia hanya akan mempelajari ilmu obat saja, sementara yang dia perlukan saat ini adalah sebuah keterampilan bela diri. Pada saat Sing Yun membandingkan dengan keterampilan pedang yang diberikan kepada Lin Suan, Yang Suzi kelihatan sangat marah. Dia menganggap kalau ilmu medis adalah hal yang sangat penting untuk masa peperangan pada saat ini, dan Sing Yun sudah beruntung dia mau membantu dalam belajar ilmu medis tersebut. Shifu, ini apa yang ini? Lian Jian, saya cuma bisa belajar yi. Shadan, Xi Wu Shang Ren, Han Jian. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Sing Yun tampak sudah besar dan kembali bermimpi pada saat dia dimarahi oleh Yang Suzi ketika awal-awal menjadi muridnya. Sing Yun sendiri pada saat ini berada di dalam hutan karena perintah Yang Suzi yang menyuruhnya untuk memetik tumbuhan obat. Karena cuaca di siang ini terdengar guntur, Sing Yun berpikir lebih baik dia turun gunung saja untuk kembali ke kediaman Yang Suzi. Sementara itu ternyata sedari tadi Yang Suzi dan seseorang pria bertopeng sedang memantau dan mengobrol tentang Sing Yun. Just info aja, orang bertopeng ini adalah ketua dari organisasi terkenal bernama Bulyang Ren yang membubarkan diri secara misterius 30 tahun yang lalu. Dalam obrolan mereka ini, ketua Bulyang Ren seperti ingin kalau Yang Suzi melakukan sesuatu kepada Sing Yun sesuai yang dia perintahkan. Sementara bagi Yang Suzi sendiri, dia kelihatan masih ragu-ragu dengan perintah tersebut. Singkat cerita, Sing Yun secara mengendap-endap pulang ke rumah tanpa sepengetahuan dari Yang Suzi. Sementara itu di tempat lain, sebuah balai bernama Huan Yin melalui ratunya memerintahkan seorang murid bernama Jirusu untuk mencari jamu roh api di Gunung Cincheng. Tugas ini terpaksa diberikan kepada Jirusu karena 9 jenderal cantik balai Huan Yin sedang mempunyai tugas masing-masing. Jika di dalam misi ini Jirusu berhasil membawa jamu roh api, Ratu Balai Huan Yin akan memberikan sebuah hadiah kepadanya. Di saat yang sama di tempat lain, Sing Yun yang pulang ke rumah dikagetkan dengan kehadiran Lin Suan yang sudah berada di kamarnya. Lin Suan mengancam akan berteriak agar Yang Suzi mengetahui kalau Sing Yun pulang ke rumah sebelum waktunya. Dengan rayuan mautnya, Sing Yun berhasil membuat Lin Suan tidak jadi untuk melaporkan kepada guru Yang Suzi. Lin Suan juga memberitahu tujuan utama dia datang ke kamar Sing Yun adalah untuk menanyakan perihal sikap aneh guru mereka akhir-akhir ini. Yang Suzi kelihatan sering termenung, tidak makan, tidak minum dan sulit untuk diajak bicara oleh Lin Suan.
Jawaban di luar Nurul diberikan oleh Sing Yun, di mana menurutnya mungkin guru mereka sudah sadar perihal mengajari Sing Yun ilmu bela diri. Jadi guys, selama bertahun-tahun, Sing Yun ini sama sekali tidak diajarkan ilmu bela diri sedikit pun oleh Yang Suzi dan malah diajarkan begitu banyak ilmu medis ya guys. Sing Yun berkata mungkin saja guru mereka takut jika sudah tua nanti tidak ada yang merawat, jadi tujuan dia mengajari Sing Yun ilmu medis adalah untuk mengobatinya di masa tua. Pada saat omongan tersebut keluar dari mulut Sing Yun, bersamaan dengan itu pula Yang Suzi muncul dari arah luar kamar. Dengan raut wajah marah, Yang Suzi meminta kepada Sing Yun dan Lin Suan untuk keluar dari dalam kamar. Sing Yun dan Lin Suan dikumpulkan di sebuah ruangan serta langsung ditanyai sudah berapa lama menjadi murid dari Yang Suzi. Pada saat Lin Suan mengatakan kalau mereka sudah 8 tahun menimba ilmu, Sing Yun menyambung dengan berkata sudah 8 tahun juga guru tidak mengajarinya ilmu bela diri. Yang Suzi lantas berkata kenapa Sing Yun harus berbisik-bisik mengatakan hal tersebut. Dengan lantang, Sing Yun kembali mengulang kata-katanya dengan berkata, sudah 8 tahun Yang Suzi tidak mengajarinya apapun tentang ilmu bela diri. Sing Yun juga mengingatkan kalau tujuan utamanya menjadi murid dari Yang Suzi adalah untuk membalaskan dendam keluarga dan kakek Sugiono yang sudah merawatnya. Dia juga membandingkan perlakuan berbeda didapat oleh Lin Suan karena dia selama 8 tahun selalu belajar ilmu bela diri. Sejak pertama datang ke tempat ini pula Yang Suzi selalu saja mewaspadainya dan sama sekali melarangnya untuk melihat latihan yang sedang dijalani oleh Lin Suan. Karena risau mendengar Sing Yun terus saja menggerutu, Yang Suzi akhirnya memperlihatkan latihan bela diri yang selama ini dijalani oleh Lin Suan. Pertunjukan kali ini juga digunakan sebagai ajang ujian untuk kemampuan bela diri dari Lin Suan. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di Sekte Suan Ming, seseorang tetua bernama Nenek Meng menginformasikan bahwa Raja Sekte Suan Ming yaitu Raja Ming sebentar lagi akan bertapa. Jadi selama Raja Ming tidak ada, dia yang akan mengurus semua urusan Sekte Suan Ming dan jika ada yang tidak patuh akan mendapatkan hukuman berat. Nenek Ming juga di sini memerintah Hai Bai bersaudara untuk pergi ke Gunung Cincheng guna mencari sebuah jamur roh api. Hai Bai bersaudara juga dipersilahkan untuk tinggal di cabang Sekte Suan Ming yang berada di kota Yuzhou. Sebelum Hai Bai bersaudara pergi, seorang tetua yang biasa dipanggil Hakim Hitam menambahkan sebuah tugas, yaitu tugasnya adalah Hai Bai bersaudara harus mencari informasi perihal pedang Dragon Spring yang sudah 8 tahun ini tidak ada kabar. Sementara Hakim Merah juga memberitahu kalau Aula Tong Wen secara diam-diam sudah mengutus orang untuk menyelidiki keberadaan pedang Dragon Spring tersebut. Dan yang paling penting, Hakim Merah dan Hitam meminta Hai Bai bersaudara untuk berhati-hati dalam menjalankan misi kali ini. Sementara itu, kembali ke rumah bambu milik Yang Suzi, terlihat di sini Lin Suan sudah bersiap untuk bertarung dengan gurunya sendiri. Tentu saja hal ini guna mengetes sudah sampai di manakah ilmu bela diri yang dipelajari oleh Lin Suan. Yang Suzi meminta Lin Suan untuk tidak ragu-ragu mengeluarkan seluruh kemampuan dalam menghadapinya. Belum beberapa detik Lin Suan melakukan kuda-kuda, Yang Suzi langsung menyerang dan membuat Lin Suan terjatuh. Dia juga memperingati Lin Suan kalau di dunia nyata musuh tidak akan menunggu kuda-kuda, jadi harus selalu siap kapan saja. Mendengar hal ini, Lin Suan kembali bangkit dan melakukan serangan-serangan kepada gurunya. Akan tetapi, di sini sangat kelihatan bahwa kesenjangan teknik dan kekuatan di antara guru dan murid ini terlalu jauh.
Lin Xuan benar-benar dibuat babak belur dihantam oleh Yang Suzi. Melihat ini tentu saja membuat Xing Yun bereaksi dengan mengatakan apakah gurunya tidak berlebihan dalam menghajar Lin Xuan. Namun Yang Suzi tidak menghiraukan perkataan Xing Yun serta lebih memilih untuk memarahi Lin Xuan yang tidak banyak mendapatkan apa-apa selama 8 tahun belajar ilmu bela diri. Kalau tahu sedari awal kemampuan Lin Xuan hanya segini, Yang Suzi merasa lebih baik kalau dia menurunkan ilmu bela dirinya kepada Xing Yun saja. Xing Yun sendiri lantas mengingat ketika dulu selesai membaca kitab pertama yang diberikan, ia langsung meminta belajar bela diri. Namun Yang Suzi lebih memilih mengajari Lin Xuan dan hanya memberikan Xing Yun sebuah buku medis pengobatan demam untuk dipelajari. Bahkan Xing Yun dilarang untuk makan jika belum selesai menghafal 10 lembar dari isi buku tersebut. Kembali ke pertarungan, kelihatan di sini memang Lin Xuan sudah tidak berdaya di hadapan gurunya. Dengan kondisi yang seperti ini pula, Yang Suzi menyadari selama 8 tahun, Lin Xuan hanya bermain-main pada saat dia mengajarkan ilmu bela diri. Untuk saat ini, Lin Xuan sama sekali belum pantas masuk dalam dunia persilatan di luar sana. Mendengar semua ceramah gurunya ini, Lin Xuan lantas kembali bangkit dan menggunakan sebuah teknik pedang Qing Lian. Namun secara mengejutkan, hanya dengan dua jari saja, Yang Suzi berhasil membuat pedang dari Lin Xuan patah. Teknik pedang Qing Lian benar-benar tidak terlihat ada apa-apanya di hadapan Yang Suzi. Tiba-tiba saja Yang Suzi menghilang dari pertarungan dan membuat Xing Yun menyadari bahwa gurunya akan menggunakan sebuah jurus maut pedang Qing Lian. Xing Yun mengingat bahwa dia dulu pernah melihat gurunya pada saat mempraktekkan jurus maut ini di hadapan Lin Xuan. Pada saat itu, Xing Yun dengan jelas melihat bahwa jurus maut ini mampu memecahkan batu besar yang ada di hadapannya. Karena ingatan ini pula, Xing Yun meminta gurunya untuk segera menghentikan pertarungan. Ya, seperti yang dia tahu kalau jurus maut ini membahayakan nyawa dari Lin Xuan. Tapi terlihat Yang Suzi tidak menghentikan teknik tersebut dan berencana langsung untuk menyerang Lin Xuan dengan kecepatan penuh. Pada saat mengenai Lin Xuan, kelihatan di sini Yang Suzi hanya menggunakan dua jarinya untuk mengetuk kepala dari Lin Xuan. Ketukan kecil ini mempunyai efek luar biasa sehingga langsung membuat Lin Xuan jatuh pingsan. Pingsannya Lin Xuan ini tentu saja membuat Xing Yun sangat shock dan tidak menyangka gurunya bakal benar-benar melakukan jurus maut itu. Sementara itu, Yang Suzi berkata selama 8 tahun ini dia mengetahui kalau Xing Yun sudah belajar bela diri secara diam-diam. Dia juga meminta Xing Yun untuk berdiri dan menunjukkan hasil latihan bela diri secara diam-diam tersebut kepadanya. Singkat cerita, tiba-tiba saja Xing Yun sudah bersama dengan Lin Xuan yang terlihat sudah sehat dari bekas pertarungan sebelumnya. Ternyata di sini mereka berdua mendapat perintah dari Yang Suzi untuk mengantarkan suatu barang. Sepanjang perjalanan selama 2 hari, Lin Xuan sama sekali tidak ingin diajak bicara oleh Xing Yun. Pada saat Xing Yun memohon kepada adik seperguruannya itu, Lin Xuan lantas meminta Xing Yun untuk memberitahu apa yang terjadi di antara Xing Yun dan gurunya pada saat dia pingsan di pertarungan beberapa hari yang lalu, dan kenapa pada saat itu Xing Yun malah bertarung dengan gurunya. Xing Yun lantas mengingat pertarungan itu di mana dia benar-benar dibuat babak belur oleh gurunya. Pada saat terus-terusan terpojok, akhirnya Xing Yun bersungguh-sungguh mengeluarkan ilmu bela dirinya di hadapan Yang Suzi. Dari beberapa gerakan memang terlihat bahwa Xing Yun ini mampu untuk membuat Yang Suzi terkena serangan. Dan pertarungan mereka terhenti karena Lin Xuan terlihat sudah sadarkan diri dari pingsannya. <San>
Setelah pertarungan, Yang Suzi memberitahu Lin Xuan dan juga Xing Yun bahwa dia tadi memang sengaja bersungguh-sungguh bertarung untuk mengetes sampai di manakah kekuatan dari mereka berdua. Yang Suzi juga memberitahu kalau dia tidak melakukan hal tersebut, Lin Xuan tidak akan serius dalam mengeluarkan bela dirinya. Ditambah lagi dia merasa senang karena Xing Yun mengeluarkan ilmu bela dirinya yang sudah dia latih diam-diam selama ini. Yang Suzi memberitahu Lin Xuan bahwa selama bertahun-tahun, Xing Yun berlatih bela diri secara diam-diam dan pada saat ini bela dirinya bisa dibilang lebih baik ketimbang Lin Xuan sendiri. Sejak kejadian itulah selama 2 hari di perjalanan mengantarkan barang, Lin Xuan tidak ingin berbicara kepada Xing Yun. Lin Xuan menanyakan bagaimana bisa guru menganggap kalau ilmu bela diri Xing Yun lebih tinggi darinya dan sejak kapan Xing Yun belajar ilmu bela diri. Xing Yun lantas menjelaskan kalau selama ini dia berlatih ilmu bela diri secara diam-diam. Hal itu dia lakukan pada saat Lin Xuan berlatih dengan guru dan dia mempelajari semua gerakan yang dia lihat di latihan tersebut. Lin Xuan sempat merasa aneh karena bagaimana bisa guru tidak menyadari kehadiran dari Xing Yun selama bertahun-tahun. Xing Yun kembali menjawab kalau gurunya seperti sudah sadar, namun dia hanya diam dan tidak melakukan pembicaraan apapun tentang Xing Yun yang berlatih diam-diam. Mendengar semua penjelasan Xing Yun ini tentu saja membuat Lin Xuan sedih. Hal ini tidak terlepas dari dia yang sudah belajar selama bertahun-tahun, namun Xing Yun yang malah jauh lebih hebat darinya dalam hal teknik bela diri. Xing Yun di sini meminta adiknya untuk tidak menangis karena pasti orang-orang di sekitaran sini akan berpikiran aneh tentangnya. Benar saja ada seorang petani yang lewat dan heran atas sikap Xing Yun yang membuat Lin Xuan menangis. Namun ekspresi sedih dari Lin Xuan seketika berubah ketika Xing Yun hendak membuka kotak yang diberikan oleh guru untuk dikirim ke lembah pasukan rahasia. Mereka berdua di sini masih bingung apakah alasan sebenarnya Yang Suzi menyuruh mereka untuk mengantarkan barang ini. Pada saat itu Yang Suzi hanya menitipkan pesan untuk mengantarkan kotak ini dan meminta Xing Yun dan Lin Xuan untuk berhati-hati karena ini adalah pertama kalinya mereka berdua turun gunung. Di sini juga Yang Suzi menanyai Xing Yun perihal ada berapakah alam pelatihan Qi dalam ilmu bela diri. Xing Yun menjawab kalau dasar pelatihan Qi terbagi atas 2 kelas dan 6 peringkat. Kelas pertama adalah kelas langit, mulai dari yang tertinggi hingga yang paling rendah, serta terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu langit besar, langit sedang, dan langit kecil. Kelas kedua yaitu kelas bintang, terbagi menjadi 3, yaitu bintang besar, bintang sedang, dan bintang kecil. Setelah Xing Yun menyebutkan tingkatan tersebut, Yang Suzi bertanya apakah Xing Yun mengetahui di manakah tingkatan Xing Yun berada. Tentu saja di sini Xing Yun sama sekali tidak tahu perihal hal tersebut. Yang Suzi berkata jika nanti Xing Yun sudah memasuki dunia persilatan, pasti dia akan mengetahui sampai di manakah tingkatan kekuatan bela dirinya. Sambil menundukkan kepala, Xing Yun bertanya berapakah peringkat dari gurunya, akan tetapi pada saat menaikkan kepala, Yang Suzi sudah tidak terlihat di dalam ruangan. Begitulah kira-kira cerita pada saat Yang Suzi menitipkan kotak pedang di hadapan Xing Yun dan Lin Xuan. Lin Xuan tampak penasaran dan segera ingin membuka kotak tersebut. Namun di sini Xing Yun kelihatan tidak berani melanggar perintah dari Yang Suzi. Lin Xuan kembali bertanya apakah Lin Yun tidak penasaran dengan isi kotak tersebut. Dan pada akhirnya Xing Yun pun memberanikan diri untuk membuka kotak yang dia pegang. Ketika dibuka terlihat hanya ada sebuah kertas bertuliskan kelompok penyelidik. Dengan dibukanya kotak ini berakhir pula episode kali ini guys. Sampai di sini dulu video kali ini ya guys. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Saya selaku penulis narasi, tukang voiceover dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye.